Bapak Ibu, tadi habis dari lapangan, ini kondisi padi ya, yang tadi kita cabut. Nah sekarang kita melihat kondisi ulat yang ada di dalam. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Ini udah patah ya. Oke. Nah itu lagi. Ada dua ya itu ya. Ada dua ekor itu ya. Nampak Bapak Ibu? Ah, buram pula ya. Udah nampak ulatnya. Boleh deketin lagi di bawah. Gak nampak ya. Nah ini Bapak Ibu kondisi ulat ya yang ada di dalam. Semut juga di situ. Nah, lagi tadi. Ya, ulatnya masih kecil-kecil ini. Nah, itu di dalam batang padi. Seperti ini dia. Ini yang namanya ulat penggerek batang ya, sangat halus, sangat kecil sekali. Jadi gunakanlah insektisida yang bagus, yang baik untuk mengendalikan ulat penggerek batang ini, sundep ataupun mati pusuk. Kalau saran dari saya, gunakanlah Virtaco atau produk terbaru kita Insivio. Terima kasih Bapak Ibu sudah singgah ke channel saya ya. Subscribe Peta Petani jika bermanfaat, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.